Halo guys, nah kali ini kita akan memperbaiki speaker Bluetooth JBL ini ya, punya teman saya yang udah lama banget ditinggalin. Jadi kali ini kita akan memperbaikinya. Masalahnya ini di tempat pengecasan ini dia udah copot. Jadi kali ini kita disuruh untuk perbaiki, maka kita perbaikilah. Oke. Pertama-tama ini kita bongkar dulu ya. Nah ini bagian dalamnya teman-teman. Adalah bagian yang patahnya. Jadi kita ini buat manual aja guys. Dari box langsung ke sini. Oke. Okay. Nah, ini dia yang patah dari dalam ya guys. Biasanya ini patah kan karena terlalu tertekan ya waktu orang itu ngecas. Jadi patah. Dan ini enggak bisa dipakai lagi. Ini untuk baterai dia ini kecil juga ya, sebesar baterai habis ya kalau enggak salah ini. Nanti mungkin baterainya kita juga ganti ya. Beginilah penampakan mereka setelah kita bongkar ya. Ini untuk bodinya kita cuci dulu. Setelah kita cuci nanti kita keringkan baru kita pasangkan lagi guys. Oke, kita cuci dulu ya.
beginilah penampakan casingnya ini setelah kita cuci, guys. Sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan. Tapi kita perbaiki ini dulu ya, karena di sini nggak bisa kita solder lagi ya. Makanya kita sekarang buat manual aja dari box langsung ke baterai ini aja. Oke.
Nah, teman-teman, ini kita udah perbaiki ya. Udah jadi. Dan sekarang mari kita lihat apakah berfungsi seperti dulu lagi. Cuma kita ini pakai kabel ya. Kalau kalian mau pakai baterai lain, boleh juga. Silahkan pakai baterai lain. Karena aku nggak punya baterai lain, aku pakailah kayak gini ya. Thank you.